Halo bosku, selamat pagi. Kali ini saya mau mengantar buah kelapa sawit menuju PT BSM Rantawikil, Jambi. Pabrik kurang lebih 1 jam, guys. Ini muatan sekitar 3,5 ton. Sangat-sangat ekstrim nih, guys. Jalan baru sudah hujan. Bosku, saatnya kita berangkat. Semoga selamat sampai tujuan, guys ya. Terima kasih. Ikuti terus channel kami. Jalannya udah mulai tanah nih, guys. Jadi karena muatan kita banyak, kita santai aja. Jalan pun juga licin, guys. Udah mulai jalannya ekstrim, guys. Karena habis hujan semalam, sangat licin nih, guys. Turunan, tikung, gelombang. Pendakian itu sangat tegak, guys. Harus hati-hati.
Ini sih om. Belum matang om. Ya. Pos security guys. Pabrik pos tunggu bun sawit Bensin Jambi Keraya. Tamu wajib lapor. Nanti kita melapor. Kasih uang 10.000 guys. Saksikan terus video kami guys. Dan itu sudah aspal. Jadi jalannya nggak licin lagi guys ya. Udah jalan hitam. Perjalanan masih 40 menit lagi guys ya. Tajam nih guys, jadi kita menggunakan gigi satu saja, pelan-pelan bantuan rem. Lintas Sumatera guys, belum sampai di lintas.
cabang pabrik PT BSF. Mumpung mobil sepi, cuma sedikit guys bisa dihitung. Ada sampai juga ternyata guys. Kita sudah di pabrik, sudah menerima DO. Langsung bisa masuk nih ya, karena cuaca juga kurang mendukung. Saatnya kita nimbang guys, PT Bungo Suko Menanti ya. Saatnya kita nimbang sawit, harus menggunakan helm, terpasang dulu helmnya dan juga masker. Gini, saatnya kita masuk ya. Gantung. Setiap mau nimbang pasti digantung guys. Mau tahu kalau ada air kan, buah siraman gitu. Maaf ya bosku kalau kacanya kurang, nggak mau bersih, buram karena kipas airnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi ya bosku. Emang mobilnya sudah tua, jadi cuman jalan aja nih. Paling kuat tenaga itu aja. Saatnya kita nimbang bosku. Bosku, berat kotornya 4 ton 4 pikul 50. 4 ton. Di pembongkaran YouTube, masuk ke YouTube brother. Harga Lubis, harga Lubis ke barat Marpolit Horas. Horas sudah siap bongkar potongannya 4,5% BJR dengan 16 kilo di PT Bungo Suko Menanti ya guys, BSM. Sotiran ada sedikit. Ada sedikit ya bosku. Saatnya kita nimbang keluar. Nimbang kosong guys, itu mobil kawan guys, kesiangan, masih antri
sikit. Saksikan terus video kami, jangan lupa di subscribe ya guys, like dan komen. Silakan bagi kawan-kawan yang komen. Dan ini handle tongkat yang kemarin yang sudah jadi ya guys ya, yang biasanya seperti sini. Dan ini kita penimbangan kosongnya bosku, kita lihat berapakah berat bersihnya dari muatan kita tadi dengan sortiran sekitar 1 pikulan bosku. Kita mulai nimbang bosku. Muatan kita bersihnya 2 ton 8 pikul 40 bosku. Agak buram bosku ya. Berat semuanya 2970 dipotong 130 bosku. Jadi muatan kita tadi 2 ton 8 pikul 40. Terima kasih bosku, mungkin videonya berakhir sampai di sini. Saksikan terus video kami selanjutnya ya bosku. Selamat pagi bosku. Salam jumpa kembali.